Kutubah tersebut berlaku di negeri Kedah. Dan seperti mana kita sedia maklum, negeri Kedah ni kuasa agama ini termasuklah dalam menderafkan dan memberi khutbah itu terletak di bawah kuasa negeri. Ada kata negeri Kedah. Mana negeri Kedah kalau katakan dia contohnya yang khatib yang memberikan khutbah tersebut, dia tidak apa ni, tidak ada tauliah contoh. Jadi Jabatan Agama Islam Negeri Kedah melalui bahagian penguasaan boleh ambil tindakan kepada khatib yang memberikan khutbah atas dasar tidak ada tauliah untuk memberikan khutbah. Itu satu. Kalau katakan khutbah dia nanti, kalau hasil daripada siasatan polis mendapati bahawa khutbah dia itu akan menimbulkan keresahan, ketegangan kaum, iaitu di bawah kuasa PDRM untuk ambil itu. Cuma saya menasihatkanlah para semua khatib, bukan saja di wilayah persekutuan tetapi di semua negeri, kita ada tanggungjawab. Apa tujuan khutbah tu? Sebab Jumaat, khutbah Jumaat ni dibagi seminggu sekali. Jadi sepatutnya digunakanlah ya, dalam tempoh khutbah tersebut untuk menasihatkan jemaah yang hadir untuk bersatu padu antara lain ya, keutamaan. Ialah ada isu lain, tapi mesti khutbah tadi tu peranan dia ialah untuk menyatu padukan okay, umat Islam di contohnya di negeri Kedah, di negeri Selangor. Itu peranan. Jadi bukan jadi pemecah belah, apatah lagi menggunakan mimbar khutbah untuk memfitnah benda yang tak betul. Wallahu a'lam. Sebenarnya bukan ingin membela agama. Mereka sebenarnya ingin meruntuhkan agama. Berlindung di sebalik kelemahan undang-undang atau peraturan negara yang ada. Sedangkan Allah menyatakan waman indahu, di mana para malaikat yang ada di sisinya itu la yastakbiruna an ibadati. Malaikat-malaikat ini tidak sesombong manusia-manusia seperti ini. Mereka tidak sombong untuk menyembahnya. Wala yastahsirun, dan mereka tidak pernah merasa letih untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu taala. Bahkan malaikat ini yusabbihuna al-laila wan nahar. Mereka ini sedekah Allah taala sebenarnya mendedahkan rahsia. Allah mengatakan golongan-golongan seperti ini sebenarnya mahunya apa? Lalu Allah bertanya, amittakhadhu alihatan minal ard. Sebenarnya apakah golongan ini? Mereka ini sebenarnya telah mengambil tuhan-tuhan lain selain daripada Allah dari muka bumi ini. Maka hari ini apabila kita menggunakan ruang-ruang perlembagaan yang ada dan kita mencari unsur-unsur pertentangan untuk meruntuhkan apa yang sedikit ada atas nama pertindihan, atas nama percanggahan dan sebagainya, maka itu dipanggil usaha untuk menjadikan perlembagaan itu, mahkamah itu sebagai suatu badan yang tinggi sehingga boleh mengawasi ataupun mengawal hukum Allah. Di mana walaupun ada suara yang mengatakan kita tidak berniat mencabar hukum Allah, kita tidak niat untuk menentang Allah, itu dakwaan kamu. Tetapi apa yang berlaku, kamu telah menidakkan sebahagian atau secalit daripada hukum Allah yang masih tersisa. Dan ada juga mereka yang tidak bersetuju, mengatakan di mana hukum Allah? Itu adalah Dewan Undangan Negeri, bukan hukum Allah, bukan hukum Islam, bukan hukum daripada Al-Quran. Dia adalah undang-undang, Dewan Undangan. Maka kepada otak yang biul ini, ketahuilah hukum Allah itu ialah apa yang menyamai dan bertujuan memenuhi kehendak Allah Subhanahu taala. Di mana ia dilaksanakan, dalam bentuk apa ia dijalankan, dalam keadaan bagaimana ia dilaksanakan, maka ia dipanggil hukum Allah Subhanahu taala. Maka Allah mengatakan apa yang berlaku sekarang ialah kerana sebenarnya ada dua tuhan dalam satu negara. Di mana Allah mengatakan lau kana fihi ma alihatun illallah. Di mana di bumi ini, hatta bumi ini, langit dan bumi sekalipun, jika ada lagi tuhan lain selain daripada Allah, la fasadata. Allah mengatakan langit dan bumi akan runtuh. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Aku telah memudahkan Quran untuk diingati oleh manusia. Tak ada korang sudi ingat. Ini cara Tuhan sendiri kepada kita lah ni, bahawa mung sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jaga mung, yang jaga yang itu aku jaga.
Tuhan buat azab pada orang zaman hari tu, Tuhan tu juga ada lagi pahlawan ni, boleh sangat dia buat azab pada mung hisap pada umum Muhammad. Tak kira mung ni Arab, tak kira mung ni Melayu, tak kira mung ni Inggeris, tak kira mung siapa ke, asal hak beranak lo ni orang panggil umat Muhammad. Umat Nabi Muhammad ni dibagi dua. Satu ummatul da'wah, satu lagi ummatul ijabah. Kita orang Melayu ni dengan sebab program Islam, orang panggil ummatul ijabah. Umat yang telah terima ajaran Nabi Muhammad SAW. So lagi ummatul da'wah. Ummatul da'wah ni orang yang belum terima Islam lagi. Cina belum Islam lagi, India belum Islam lagi, Inggeris belum Islam lagi, orang asli belum Islam lagi. Orang ni orang panggil ummatul da'wah. Umat yang mempunyai bakat untuk didakwahkan. Kita dakwah kalau tidak terserah tak kita lah. Akhirat kelak puak-puak kita hari tidah ni pun kena soal ni. Bapa duduk sekali dengan orang Cina, bapa untuk rakyat Islam. Dia dikata-kata tak boleh rakyat Islam, baru dah yang kata sensitif. Itu dia tu pula kena soal dia tu pula. Bapa yang duduk dengan orang Islam ni. Tak boleh ngajar sikit pelik sikit marah lalu. Tak boleh ketebah jemaah pelik sikit marah lalu. Apa yang marah ni? Tak kena ruan. Biar tentu benda hak dia rakyat salah dengan agama, barulah boleh sekat. Selagi benda tu kena dengan agama, cuma tak kena dengan mu je, apa dia mahu kat orang ni? Dah mu bodoh, nak suara bodoh belaka. Undang-undang hak kita buat ni, tak ada 10 tahun beki. Tak ada 4-5 bulan beki. Mana ada hak Quran kena beki? Quran ni 1,500 tahun lah. Lebih kurang 1,500 tahun lah. Betul belaka. Pakhlan lah. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ni ayat ni dalam Quran dibaca oleh khatib-khatib di hari itu hari Jumaat. Memang pakdala ni pun betul gitu. Inna Allah ya'muru bil 'adli. Allah Taala suruh orang berjalan keadilan. Tak kira Arab, tak kira Melayu, tak kira Cina, berapa pun nak adil. Memang adil ni benda orang nak berlaku. Sebab tu Tuhan kata aku suruh adil. Belah mana tak kena dengan hatimu, belah mana tak kena dengan kehendakmu pun, kalau bercakap dengan adik, tolong. Walaupun ada kurba, walaupun kena atas mak bapak, kena atas adik-adikmu sendiri pun, kalau tidak adik, nak tolong. Dok, jangan lagi tepah. Lo, ni pun semua orang nak adil. Adil. Peace, apa nama, justice, apa semua sekali ni, benar orang nak berlaku. Wa inha anil fasha'i wal munkari wal bagi. Di samping Tuhan suruh, benar ni, Tuhan larang. Larang apa dia? Wa inha anil fasha'i benar keji. Wal munkari benda mungkar, apa nama fasyal wal munkari wa baghi, zalim keji mungkar ni, tak ada orang boleh terima zalim. Atau tuduh orang, tuduh orang curi bagi orang, hutang tak bayar, buat kainak bini, buat mata keranjang untuk daki apa semua, adik-beradik buat tak peduli ke adik-beradik, mana orang boleh terima bagian ini? Orang panggil zalim kau, mungkar. Tuhan guna perkataan mungkar. Senaga dia tak bui, mungkar. Senaga ni dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi umumnya mungkar. Mungkar ni barang-barang tak diterima. Kecek pelawa. Pesannya kecek pelawa. Tak bayar hutang. Molek kau kecek pelawa ni. Pelawa juga. Orang pelawa sendiri, betul sih. Dia pelawa, apa kita kata, ni pelawa. Ay, marah. Marah. Dia pelawa, kita kata, ni pelawa ni marah kita balik. Nanya kan benda mungkar. Benda dia tak boleh terima manusia. Mari orang mengaji, kalau orang tak mengaji, kau sebut kata mungkar, memang orang tak terusir belakang. Hak tu tu nalang, petah lah. Sebab tu dah kata-kata Quran ni mu'jizat. Benar yang disebut 1,400 tahun, itu pak lalun, guna pak akhirat, pak dunia meletup pun, kebunan lah.